tuan-tuan tengok aku beli pisau untuk ni serinak, serinak orang tu, serinak kambing. Nak buat kulit dia. Ni. Ni tuan-tuan tengok, ini pokok ni. Vanila. Vanila. Biasalah matuk pokok ni. Okey. Ni anak ayam. Anak ayam Arab. Ni lomel. Lomel. Semua ni ayam penelur apa semualah. Memang terbaiklah sini ya. Best. Assalamualaikum sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Atuk dah sampai ke Maha 2022. Jom kita boleh tengok apa ada dalam tu. Terbaiknya, jom. Okay, atuk sekarang berada di kawasan menjual pokok-pokok dan juga makanan. Kalau tuan-tuan tengok sebelah kanan atuk ni, semua gerai-gerai yang menjual buah-buahan, pokok-pokok, makanan dan juga bermacam-macam lagi. Kalau tuan datang boleh tengok berpuluh-puluh gerai. Sebenarnya atuk tak boleh cover semua, tapi jom kita tengok lagi apa ada di atas sana pula. Jom. Sekarang ni atuk ada di tempat Dewan Pameran Utama. Dewan ni A, C dan D. Kalau tuan-tuan tengok dalam tu beratus-ratus gerai dah. Boleh masuk kita tengok. Dewan A ni banyak menempatkan jabatan-jabatan kerajaan. Kalau tuan-tuan tengok, semua jabatan kerajaan kat sini termasuklah job fair pun ada. Oh, kalau datang ni macam-macam peluang ada. Tengok. Ini contoh sistem hidroponik. Yang mana motor dia dijalankan oleh kuasa solar. Oh, ini lagi best. Tuan-tuan tak perlu elektrik, TNB dan solar. Tuan, ini ialah laman buah-buahan. Tengok. Jom kita tengok buah apa ada. Nangka madu sama besar dengan cucu saya. Spesial dengan gerai ni ZM North Enterprise. Istimewa ya. Istimewa. Pokok anggur semua ada. Macam-macam. Anak anggur, pokok anggur. Tuan-tuan tahu ini pokok ni, pokok vanila. Vanila? Ikan makan vanila panggil pokok ni. Kalau tuan anak-anak, sini dah. Berapa bang pokok? Yang ni 80. 80 lah. Ini besar dah. Balik pergi tak berapa lama dah boleh ada vanila. Kuat dah.
sekarang aku nak beli pokok pokok vanila. Jadi tuan-tuan balik kena tanam ada shade sikit macam tu. Supaya dia jangan direct sunlight. Lepas tu 3 tahun kita boleh dapat vanila sendiri. Sebelum balik tangan tu penuh jari ni macam. Okey. Okay, sekarang ni kita naik bas untuk pergi ke laman ternakan pula. Oh, nice. G2G milik Mat San Mat. Ini tuan-tuan boleh masuk dalam dulu RM20 masuk sekarang RM15. Macam-macam mini zoo. Boleh lah tengok kalau sampai masuk sini. Best. Ini tuan-tuan boleh tengok contoh-contoh model-model reban anak-anak ayam perhiasan daripada tu Albion Urban Farm. Best. Tuan punya farm ni. Okay, Nizam, apa yang tuan jual kat sini? Okay, lah ni bila kita cakap Kedah, kita sedap lah cakap Kedah. Okay, lah ni kita ada anak itik dengan anak ayam. Okay, anak itik kita ada angsa putih, angsa kelabu, lepas tu itik serati. Lepas tu yang lain anak ayam lah. Kita ada ayam negara, kita ada ayam kampung, ayam kampung asli, ayam kampung kacuk, ayam apa Lohman, ayam penerok Lohman, kita ada ayam penerok Lehon, kita ada ayam mati kupus, ayam janggut, ayam janggut, kita ada ayam gajah, kita ada ayam arak, kita ada ayam arak. Ya, tuan-tuan, tengok tuan-tuan, sini macam-macam ayam ada. Kalau tuan-tuan lewat-lewat, ni hot item ni, habis. Datang, jangan lupa aku sampai ke Maha, datang ke Jeracik, kawan kita ni, sahabat kita. Okay. Okey, aku dah beli Lohman 5, Arak 4. Bawa balik. Inilah tempat Nizam Yaakob punya. Yang tengok Facebook, Nizam Yaakob. Ni keren dia. Macam-macam anak ayam ada. Special. Okey, ni lembu ni spesies dia Belgian Blue. Luar negara punya dah. Tuan-tuan tahu dah, satu hari badannya berat naik 1 kilo. Satu hari naik 1 kilo. 100 hari, 1 kilo lah.
Satu tahun 360 kilo. Ha ni. Spesial dia lembu ni. Besar. Kepala dia besar tu. Kena lapang kepala dia pasal kena dua orang apa, seorang tak boleh. Berat sangat, besar. Ini Saroli, ini tujuan ni Saroli. Ini Gajah Blue. Gajah Blue. Tuas ada body ni, ini body dia. Memang kita sekarang ni Malaysia banyak mula bola lah ni. Ya, sebab dia pembesaran dia cepat. Pembesaran dia cepat. Ini 2 bulan ni? 2 bulan lebih. Dia 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Masya-Allah. Dia orang shock lah gini sebab dia gini macam kalau orang yang tak ada tempat lah. Sekarang kan tak ada tempat nak beli lembu. Jadi dia kena beli lembu-lembu gini. Kalau macam lembu keke, okey lah boleh lah lepas lah. Ladang boleh lah ladang. Sekarang ladang pun mana ada. Jadi belah tempat yang terhad tapi lembu gini baik. Itulah style sekarang. Atuk berada di Maha 2022. Sekarang kita berada di Bus MFM. Agropet. Ini Dr. Mazrul bersama kita semua dan juga staff-staff dia. Semua tengok cekah-cekah semua. Bukan main-main. Okey, sekarang kita nak tanya sikit. Bus ni tujuan dia apa ni? Okey. Terima kasih Dok. So untuk di MFM Agropet ni, kita adalah satu organisasi yang menyediakan perkhidmatan dan juga ubatan veterinar lah. Bukan sahaja kepada ternakan seperti lembu, kambing, biri-biri, kita juga ada untuk poteri, ayam. Dan juga kita mempunyai klinik veterinar di Subang Besari, Sungai Buloh dan juga di Alam Buliman. Dan kita juga ada suplemen untuk kucing-kucing juga. So dekat sini kita memberi khidmat nasihat dan juga cara perniagaan tentang haiwan lah, ternakan khususnya. So kalau katakan kepada siapa-siapa yang berminat dalam bidang ternakan tapi tak tahu macam mana nak beroperasi, macam mana ubat apa guna sesuai, bakar apa sesuai, boleh datang kat sini. Perkhidmatan kita bagi secara percuma, konsultasi, apa saja kita boleh berkongsi idea. So atuk pun ada pengalaman kat sini, kita boleh share. So kalau ada apa-apa pertanyaan boleh datang kat booth berhadapan GDG Hall. Dan sebarang pertanyaan boleh tengok kita punya Facebook lah, MSM Agrobank. Okey tuan-tuan, perempuan sekalian, jadi maknanya kalau dalam 8 hari ini mudah boleh datang ke sini, boleh datang ke bus ni dan juga tengok benda-benda yang lain. Tetapi kalau perempuan tuan-tuan semua nak memerlukan nasihat khidmat yang ada masalah lain, silalah ke ini Subang Bestari. Subang Bestari, mereka sentiasa akan bekerja sama. Aku harap kita semua dapat satu manfaat pada ketiga ini. Cuma aku nak tanya satu. Ya. Dalam semua-semua ni, apa haiwan yang boleh diuruskan oleh ni MFM ni? Pertama jenis berkaki empat lah. Lembu, kambing, semua, kucing, biri-biri. Semua buat kuda pun ada. Buat kuda pun ada. Lepas tu kalau dari segi berkepak, ayam, itik, semua ada. Boleh. Ada. Jadi tuan-tuan tengok, hampir meliputi semua jenis haiwan. Jadi jangan lupa lah ya, MFM Agrobag ni lengkap semua. Sila datang. Okey, sekarang kita nak mengambil tahu lebih lanjut tentang company ni. Ni company ni kan? Ya, betul. Okey, doktor cuba cerita sikit. Okey, kita dekat sini, kita farmasi, kita ada farmasi yang sah berdaftar. Dan kebanyakan ubat-ubat sini semua yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, yang tu yang paling penting lah. Saya doktor veterinar berdaftar dan juga kita ada lesen farmasi. Yang ni lesen yang paling penting untuk nak uruskan, nak buka farmasi. Tak kisah manusia ke haiwan, kita perlukan benda ni. Ya, alright. Ni semua ada produk sendiri pula tuan-tuan. Ini yang kita nak. Satu company yang berkemampuan untuk mengeluarkan produk sendiri. Yang mana produk ni tengok sertifikat. Kita dapat macam-macam sertifikat lah. 2021. Perkhidmatan klinik saya mendapat top 10 klinik veterinar terbaik dalam Malaysia. Dan saya mendapat anugerah individu iaitu pengusaha usahawan yang paling entrepreneur inspiring lah. Inspirasi. Alhamdulillah bidang veterinar. Dr. Mazrul Fahmi Haji Mahathir. Okey tuan-tuan, kita nampak kat sini. Dia satu company yang mana kita jarang dengar tetapi cukup hebat.
Kita harap tuan-tuan semua kalau ada masalah, hubungilah Dr. Mazlul ni. Nombor semua ada kat sini. Nanti saya tunjukkan nombor dia semua. Okey? Selamat berjaya. Okey. Acok tak boleh nak cover semua. Banyak sangat tempat. Pavilion pun tak bagi lagi macam-macam tempat. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dapatlah tengok apa-apa yang ada kat sini yang memang terbaik lah. Ya, kalau tuan-tuan datang ni, Acok pun dapat satu lah. Pisau untuk melapah. Ada lapar lembu pula. Okey. Kita harap kita dapat semua manfaat dari sini. Baik. Assalamualaikum. Bye-bye.